Assalamualaikum dan selamat malam, geng. Lama kita tidak berjumpa, lama tak buat video. So malam ni kita ada sikit lah. Kita nak share video. Lama tak record video, so kita record video malam ni nak share sikit beberapa sharing knowledge lah untuk kita. So malam memang kat rumah hari ni. Boleh sampai rumah. So hari ni kita nak tengok tajuk apa untuk video kita malam ni. Tajuk video kita pada malam ini adalah helm tu boleh adjustable. Macam mana nak adjustable dia? Saat kita tunjuk dalam video. So stay tune. Okay geng, kembali. Okay, headlamp depan korang tu, korang nampak lah main light korang ni. Depan tutup. Ni kau lihat kan, ni main light korang ni. Main light ni korang tahu dia boleh adjustable. Dia boleh bagi rendah. Apa tak nak? Tahu nak tunjuk macam mana. Saat kita tunjuk macam mana kita nak buat adjustable headlamp ni. Dia ada satu feature dia boleh adjustable supaya dia boleh tak menghilaukan mata orang depan jugalah. Mata yang incoming car tu, supaya tak blind orang tu juga. So kat mana korang nak cari apa leveling dia? Okay, korang dah tengok dekat sini. Tunjuk lah. Dia ada dekat ni kat tepi ni. Yang korang nampak ni lah. Ni. Dia ada level kosong. Ni dia. Level 1, level 2, level 3. Maksimum sampai level 3. So 1, 2, 3. Sebab apa dia ada feature ni? Aku terangkan sikit sebab apa potong buat feature ni lah. Apabila korang letak weight, atau letak weight lah, bebanan yang lebih pada rear axle, front axle ataupun muncul depan, kereta ni mesti akan up. Dia mesti akan tinggi. Dia mesti akan tinggi macam ni lah. Dia akan adjustable. Dia muncul akan naik bila bebanan kat belakang tinggi. So dia akan naik sikit muncung tu. So leveling ni membuatkan bila hampa punya belakang dah turun belakang sikit, adjustable headlamp tu untuk level tu, dia akan, headlamp tu dia akan turun. So dia akan turun, dia akan turun sampai tiga level. Kosong, neutral, 1, 2, 3. Yang tiga tu adalah paling low sekali. Bila combo beban banyak-banyak dekat belakang, confirm lah berat dia dekat belakang. So dia akan jungkit sikit ke belakang kan. So korang adjust balik headlamp tu supaya tak blind kat orang yang depan. Orang yang main daripada depan tu tak blind. Itulah fungsi adjustable lamp ni. Adjustable front ni. Ni ada 3 level. Ada 3 level kat situ. So itulah guna dia adjustable ni. 0, 1, 2, 3. Supaya bila korang letak bebanan dekat belakang banyak, kata dekat boot ke, ataupun dekat boot lah kiranya, kat boot tu korang letak banyak, so dia akan cungkit ke belakang. Korang adjust balik lampu tu supaya tak blindkan orang depan. Adjust balik, turun, bagi turun dia, lampu depan tu. Supaya taklah ganggu pemanduan orang yang main pada depan. Itulah featurenya. Tak ada apa pun. Tapi kalau korang rasa lampu depan korang masih lagi tinggi, walaupun tak ada bebanan kat belakang, korang adjust lah pakai menatang tu. Toggle tadi tu. Video sampai setakat tu sahaja untuk kali ni. Video tak ada apa pun, hanya malam hari ni untuk tunjukkan macam mana korang nak levelkan lampu depan. Feature ni semua kereta ada. Untuk semua variant kalau tak silap abang. Yang ni abang tunjuk untuk versi standard lah, macam mana korang nak adjust. Betul. Okay. So, okay, sampai di sini saja. Sehingga kita berjumpa di lain video. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam.